Kapdel HK Kabupaten Berau yang awalnya berani menyatakan apa yang terjadi di Sungai Segah merupakan pencemaran, tentu saja patut diacungi jempol, saudara. Hanya saja, belakangan ini sikap tersebut tampaknya mulai melempem. Buktinya, DLHK sampai hari ini tidak berani mempublikasikan hasil uji lab yang dilakukan di Samarinda. Namun terlepas dari hal itu, keadaan yang terjadi di Sungai Segah suka tidak suka banyak merugikan warga Kabupaten Berau, utamanya warga yang bermukim di bantaran Sungai Segah hingga pengeramba ikan. Bahkan PDAM Tirta Segah sekalipun harus terpengaruh dengan keadaan ini. Sebab Sungai Segah merupakan air baku untuk pengolahan air. Lalu apakah keadaan Sungai Segah ini mempengaruhi kualitas air bersih yang diproduksi PDAM? Dan apakah kemudian aman untuk dikonsumsi masyarakat? Saudara, saksikan liputannya. Kita kali ini berdiskusi kaitannya dengan Sungai Segah ya. Kami tadi malam tertarik melihat Facebooknya Pak Saiful yang tengah malam masih di lapangan mengecek keadaan Sungai Segah untuk di laboratorium. Tentu ini kan bagian dari tanggung jawab PDAM kan ya. PDAM sadar bahwa air baku Sungai Segah itu jadi air baku. Nah, ini kan terkait derajat kesehatan masyarakat dan keamanan. Pertanyaan kami kemudian menjadi sangat sederhana, Pak. Dengan keadaan air Sungai Segah sekarang ini, masih masuk baku mutu tidak untuk diproses menjadi air sedang masuk? Iya. Sebenarnya kalau kita bicara baku mutu kan kemarin sudah kita sempat bahas tentang Permenkes 492 tahun 2010. Jadi memang ada beberapa parameter yang kemarin sempat kita bahaskan. Dan sebenarnya kalau kita lakukan uji lengkap sebagaimana yang sempat kita lakukan sebelumnya bulan November itu memakan waktu sampai 1 bulan. Tentu kita nggak bisa ngambil tindakan 1 bulan, misalnya ayo kita hentikan dulu 1 bulan. 1 bulan nggak mungkin. Kemudian baru setelah kita lengkap, baru kita yakin kita sebarkan ke masyarakat. Nah, hasil uji kami kemarin itu sudah kami serahkan ke Dinas Kesehatan lengkap seluruhnya. Dan menurut Dinas Kesehatan, setelah dia cek juga kemarin hari Minggu sore, itu dilakukan. Jadi Dinas Kesehatan juga datang ke sini. Oh, ke sini. Jadi Dinas Kesehatan datang ke PDAM atas perintah Pak Sekda dan perintah Pak Bupati untuk lakukan pengecekan di lapangan. Mereka ke reservoir kami mengambil, saya juga sampaikan di Facebook saya, kemudian mereka mengambil pelanggan terdekat, pelanggan menengah, dan jaraknya dari PDAM sama terjauh. Dan hasil kesimpulan mereka sementara ini masih sesuai dengan baku mutu dan layak untuk dikonsumsi. Layak minum sebagaimana yeah. Permenkes itu ya. Permenkes. Kita juga lakukan pemantauan rutin, apa terus-menerus. Karena kondisi air ini kan berubah-ubah terus. Kita khawatir kita masih menggunakan standar yang kemarin ternyata misalnya tidak mampu untuk mengangkat pH. Jadi untuk sekarang sih memang kita yang paling kita awasi paling sering itu adalah pH dulu. Karena sebenarnya meskipun pH ini tidak bisa hanya menjadi satu-satunya tolak ukur, tapi paling tidak dia dengan cepat kita bisa mengetahui perubahan kondisi air dari pH. Kalau kita nunggu 1 bulan kan nggak mungkin. Nah, dari pH inilah yang kemudian nanti bisa berimbas ke yang lain. Kalau kita mau mengaplikasi, membubuhkan bahan kimia misalnya polialuminium klorida atau PAC yang biasa kita pakai, itu dia kalau pH-nya rendah itu tidak akan efektif untuk mengolah air sungai seperti biasa. Oleh karena itu kita awasin terus. Jadi begitu pH-nya agak turun, langsung kita bubuhkan agak lebih banyak untuk bahan kimia untuk menaikkan ininya, sudah kaustiknya yang untuk menaikkan pH-nya supaya netral. Supaya netral lagi. Jadi makanya kan saat ini pH-nya asam ya. Asam ada 4,8 kemarin 4,9, tapi itu bukan yang kita bagikan ke masyarakat. Iya. Saya lihat respon masyarakat ketika di Facebook saya cermati juga kan, meskipun enggak setiap waktu saya mati apa saya baca terus. Nah, itu mereka mengatakan tuh kalau pH-nya 4 gimana nih? pH 4 itu yang kami terima dari sungai. Iya. Yang kita distribusi ke pelanggan ya, sudah normal kembali. Itu 6,7 sampai 7 sudah normal kembali. Sudah normal karena diolah lagi kan. Dan memang ada beberapa juga yang bertanya juga itu apakah food grade, artinya layak minum. Itu sudah kita cek di Ciwi Kimia itu yang memproduksi punya kita itu bahkan dipakai juga untuk vegetable oil, jadi untuk minyak makan minyak goreng
menjernih apa namanya bahan kimia itu dipakai juga. Artinya kalau dia dipakai untuk minyak goreng, harusnya untuk air minum juga nggak masalah dong harusnya. Kira-kira begitu gambarannya. Oke, jadi intinya secara prinsipil pH memang asam ya, paling rendah 4,6. Kalau 4,8. Kalau di beberapa titik misalnya, kan kita punya di Labanan, kemudian di Rinding, merata dia. Sama merata, kurang lebih segitu. Ini saya lihat agak beda dengan yang kemarin, karena kemarin itu hujannya agak sedikit aja, ini hujannya melimpas. Jadi kalau perintah Pak Bupati waktu November kemarin itu sebenarnya cukup efektif dengan memblok, kita lihat ke lapangan. Cuma begitu mereka perusahaan tidak memperhatikan bagaimana kalau limpasan airnya lebih besar dari itu. Entah mungkin nggak sempat untuk mengantisipasi itu karena mungkin sudah terpikir juga, tapi kan perlu waktu untuk membuat folder dan sebagainya, proses itu yang jadi masalah kita. Nah, berarti kalau yang tidak terimbas mungkin Singkuang ya, karena sumber bakunya Sungai Kelai. Kan? Kelai nggak masalah. Singkuang sama Sambaliung. Sambaliung nggak masalah juga. Berarti yang dia dari ini. Dan memang karakter Sungai Kelai kan agak lebih curam sehingga air cepat tercuci. Betul. Kalau Sebgah ini agak lebih datar, landai, sehingga kemudian airnya lebih tertahan, lebih bertahan lama. Jadi pada prinsipnya yang terpenting adalah berdasarkan pantauan rutin PDAM, kondisi air baku memang prinsipnya asam ya. Asam. Tapi masyarakat tidak perlu khawatir karena memang di PDAM diolah lagi sebelum didistribusikan. Ya, insya Allah itu nggak masalah. Memang ada juga pertanyaan, apakah bisa PDAM berpedoman dengan data yang sebulan lalu? Nah, itulah sebabnya kenapa kami pantau terus. Iya, rutin. Jadi kami rutin, bahkan malam tadi saya malam-malam masih sempatkan ke sini karena ya kami mengantisipasi pertanyaan pelanggan tadi yang mengatakan itu kan data yang bulan lalu, bulan November. Sekarang gimana? Nah, kita pantau terus. Sehingga kita perlu memastikan bahwa hasil yang kita kelola itu, kita produksi itu memang sesuai dengan persyaratan dari teman-teman yang di dinas kesehatan. Pemantauan PDAM selain pH apa lagi Pak? Biasanya kita yang agak cepat itu kita turbiditi. Turbiditinya sebenarnya semua itu normal semua. Ada mangan, ada besi, kemudian ada total dissolves itu TDS. Kemudian ada suhu, temperatur ya. Kemudian ada beberapa tadi yang kita coba cek. Dan itu dilengkapi juga dengan parameter-parameter yang diukur langsung oleh dinas kesehatan yang mereka punya parameter sendiri yang artinya yang dilakukan PDAM secara fisika ya? Enggak, ada juga kimia, kayak kimia, besi, kimia. Besi. Jadi fisika dan kimia ya? Fisika dan kimia terutama. Kalau dinas kesehatan mereka menambahkan lagi kalau nggak salah E. coli. Iya, mikrobiologi. Mikrobiologi, jadi ada juga coliform itu, tapi biasanya itu agak lama ujinya itu. Oke. Nah, secara fisika dan kimia intinya sumber baku PDAM memang terpengaruh ya. Terpengaruh, tapi yang terpengaruh cuma pH kalau kita lihat di situ. Oh. Yang lain kalau kita lihat seperti NTU, kemudian besi, total dissolve-nya, TDS, besi, mangan, lain-lainnya itu kesadahan total, klorin, sisa klorin segala macam itu masih baku mutu. Masih baku mutu. Okay. Jadi memang kenapa mungkin kalau ada yang pertanyaan apakah cukup aja dengan pH ya, sementara ini yang memang agak bermasalah di situ. Di yang lain cukup baik sebenarnya. Kalau datanya Pak Sekul? Angka-angkanya ada. Jadi misalnya kalau pH itu kita 6,7 sampai 7, kemudian turbidity itu NTU-nya batasnya kan maksimal 5. Itu yang 6,7 yang dialirkan. Yang dialirkan. Yang bakunya yang 48.9 itu. Okay. Sempat kemarin sebenarnya 51, tapi begitu setelah selesai hujan lagi turun lagi dia. Kalau NTU-nya sudah 4, itu ya masih masuk lah di reservoir itu. Yang penting masyarakat terjamin ya bahwa air PDAM ini aman untuk konsumsi. Ya? Sekuat tenaga kami coba jaga. Makanya kita tadi mungkin pertanyaannya ngapain malam-malam ya, karena tadi menjaga tadi. Karena kita nggak tahu kan perubahan sungai tiba-tiba. Nah itu yang kita perlu antisipasi segera. Kalau menuruti yang lama gitu kan, yang bulan lalu ya masih aman sebenarnya. Karena sudah dicek sama dinas kesehatan masih aman. Baik yang dengan uji yang sebulan baru ketemu keluar hasilnya itu sudah kita cek aman. Artinya pemerintah daerah menyadari bahwa penting sekali menjaga kesehatan masyarakat ya. Sampai Pak Bupati harus memerintahkan dinas kesehatan
Pak Sekda turun tangan ke PDM ya. PDM betul. Akhirnya kombinasinya terjadi. Dan sebenarnya mungkin di kita yang nggak biasa ya, kalau teman-teman di Jakarta atau nggak sejauh di Bontang misalnya, kalau di Bontang itu sisa bekas mandi orang, deterjen segala macam itu terkumpul, dikumpulin, kemudian diproses lagi dengan bahan kimia. Betul, supaya, jadi supaya masuk ke sungai maupun ke tanah tuh. Enggak, maksudnya itu dipakai lagi untuk PDAM. Oh. Jadi kita yang kadang-kadang agak khawatir menggunakan itu, tapi kalau ada standar kita ininya, air ini kan sebenarnya kalau Bontang rasanya saya masih masuk akal lah, karena mereka laut. Kalau di kita sebagaimana wajar terdahulu kan, sumber air baku kita berlimpah. Iya. Ngapain juga? Betul. Kan, maksud saya poinnya adalah bahwa air itu bisa kita olah sebenarnya ya. Intinya. Kemarin kami coba lagi merancang itu kan, yang di kampung merancang itu orang mengatakan airnya bau segala macam. Iya, karena bendungan. Ternyata tinggal kita ada hitung-hitungannya, dan itu ilmiah, ada rumusnya, dan itu sudah ada perhitungan yang memang secara engineeringnya memang sudah diukur mereka ya. Berapa tinggi ininya, berapa ubah yang masuk. Yang dimaksud bendungan itu? Bendungan. Yang dipakai cuci mop. Merjan. Itu masih bisa dipakai. Masih bisa. Iya, maksud saya itu poinnya adalah air itu kondisinya gimana, tergantung kita aja mengolahnya. Bagaimana mengolahnya? Iya, bagaimana mengolahnya. Nah, itu yang kadang-kadang orang khawatir punya airnya gimana. Padahal tuh kalau kita bisa bubuhkan bahan kimia yang tepat, kemudian lakukan oksidasi, misalnya ada apa namanya, membuat kayak semacam rekayasa engineering, itu bisa sebenarnya diolah lagi. Tapi persoalannya biaya lagi. Memang ada persoalan biaya, tapi itu konsekuensi ya, biaya produksi. Tapi tergantung juga, kalau kayak kita di merancang, kita nggak nambah listrik ya. Kita hanya memanfaatkan tendangan dari pompa aja. Okay. Cuman kemudian kita kasih volumenya itu supaya dia masuk udara ke sana, yang kemudian terjadi oksidasi dengan volume saluran yang sudah diukur. Paham saya, artinya ini kan kalau memang itu terjadi, biaya produksi masih bisa disubsidi silang lah ya, dengan kondisi di kota. Enggak, itu maksudnya untuk kondisi merancang ya. Iya. Nah, ya artinya kalau memang sepanjang biaya produksi tidak terpengaruh dan harga jual ke masyarakat masih cuman bisa. Memang ini untuk dengan penambahan bahan kimia baru ini, kami terus terang ini kami sedang hitung ulang biaya produksi kami, karena saya sampaikan ke beberapa teman hasil audit BPKP tahun 2019 kemarin itu PDM itu kalau boleh dibilang untungnya hanya 7% dengan kondisi normal. Nah, ini kondisi tidak normalnya kami belum hitung penambahan bahan kimia. Betul. Jangan-jangan kami tidak untung 7% lagi. Sementara tarif tetap kan. Sementara tarif tetap. Dengan tarif yang ada, dengan produksi yang kemarin itu, kita hanya untung 7%. Nah, ini kita perlu hitung lagi, jangan-jangan kondisi, kita minus. Mohon maaf, dengan kondisi air baku seperti ini, otomatis kan ada penambahan bahan kimia dan pengolahan proses yang menambah biaya. Menambah biaya, betul. Signifikan ke penambahan biaya itu. Sedang kita olah datanya, karena kan teman-teman ini kan berubah-ubah nih. Kondisi begini kita tambah begini, kondisi begini kita tambah begini. Nah, ini masih kita olah datanya, tapi dugaan saya cukup besar. Berapa persen juga? Nah, itu persennya kita kalau bisa. Kalau berbicara dugaan minimal ya? Kita bicara minimal ya? Naiknya biaya produksi gara-gara akibat kalau saya ngelihat ya, itu dari sisi bahan kimia aja mungkin bisa naik paling enggak itu hampir dua kali lipat. Kalau itu seandainya terjadi setahun, bisa parah. Terus wujud tanggung jawab perusahaan dengan PDM gimana? Nah, ini yang saya ingin minta difasilitasi oleh Pak Bupati untuk memanggil perusahaan, dan kemarin beliau WA langsung ke pimpinannya di sini, dan saran dari mereka panggil langsung presiden direkturnya untuk datang ke Berau untuk memastikan bahwa ini penting. Bukan hal sepele. Bukan hal sepele, dan saya sampaikan juga. Dua kali soalnya sudah kejadian. Iya, saya sampaikan ke mereka, Pak, waktu Pak Bupati manggil rapat pertama kemarin, saya sedang di Jakarta mau ke Surabaya. Begitu dapat undangan ini, saya kembali ke Berau. Saya batalkan kunjungan saya ke Surabaya dan saya mohon maaf ke direktur utama Surabaya, saya enggak bisa hadir. Saya balik ke sini enggak dapat pesawat kecuali bisnis. Saya pakai bisnis padahal saya enggak biasa enggak pakai bisnis. Artinya apa? Saking saya menganggap urgent dan pentingnya ini, Pak Bupati loh yang manggil ini. Yeah. Nah, maksud saya perusahaan juga begitu. Pimpinan tertinggi siapa di sini? Begitu dia mendapatkan kondisi begini, karena itu menganggap adalah sesuatu yang penting, datang cepat. Wujud tanggung jawabnya. Wujud tanggung jawabnya. Padahal bukan saya menyebabkan, cuma saya merasa kalau saya nggak gerak, ini masyarakat gimana mengkonsumsi air yang mungkin bisa jadi mereka khawat was-was. Wah, ini jangan-jangan gimana? Dan alhamdulillah dari November sampai sekarang terus tidak ada keluhan.
Pak Bupati kan respon apa yang disampaikan PDM dengan akan memanggil Presiden Direktur. Respon mereka mereka datang. Saya tadi pagi sudah ada komunikasi dengan pimpinan Pak Sures namanya yang di sini, dia mau ketemu saya, cuman kami belum ketemu jadwal, saya belum lagi lihat WA saya karena saya agak padat juga waktu saya ini dan mau dipanggil sama di provinsi juga ada acara saya, jadi saya bilang kita perlu cepat atur waktu ini. Jadi mereka juga mudah-mudahan serius lah. Tapi kalau Pak Bupati pinginnya ketemu langsung dengan Presiden Direkturnya biar ada keputusan, karena selama sebulan ini hanya arahan-arahan lapangan aja yang bisa terwujud. Mereka itu bukan pengambil keputusan. Jadi kalau mungkin keputusan yang sifatnya lokal di sini bisa diambil oleh Pak Sures mungkin. Tapi Pak Bupati minta ini kalau misalnya warga nelayan minta ganti rugi dan sebagainya. Akhirnya signifikan. Akhirnya signifikan. Kemudian PDAM juga saya sampaikan ke mereka kemarin ke perwakilannya di sini. Pak, kalau misalnya PDAM dengan keuntungan hanya 7% tadi dalam kondisi normal, kemudian kita hanya punya sedikit simpanan uang di kas kita, tiba-tiba pompa kita rusak, kemudian mau kemana kita cari duit? Mau pinjam di bank belum tentu bisa cepat juga. Dan masyarakatnya kan jangankan mau sebulan prosesnya, mau jangankan sampai berapa bulan? Mau sehari, jam aja gini, mereka teriak sudah. Nah, ini padahal kan bukan kesalahan PDAM. Kami nggak sempat mendampak lah PDAM. Kalau bahasa hukumnya PDAM ini korban juga sebenarnya. Ya. Kan? Bahasa hukumnya kan korban juga. Betul. Jadi ya kita memohon dukungan dari seluruh masyarakat untuk kita juga bisa memajukan PDAM ini dan minta kepada perusahaan untuk ikut bertanggung jawab. Supaya memang tidak ada gangguan lah untuk pelayanan masyarakat ini. Oke, Bang, terima kasih. Cukup itu aja. Ya, terima kasih. Sukses terus. Amin.